Pertandingan Madura United versus Persipura Jayapura di Stadion Kompeang Sujana Denpasar Bali pada hari Selasa 1 Februari 2022 akan menjadi panggung kedua pemain winger andalan. Madura United memiliki Bayu Gatra Sanggiawan yang sering dipercaya untuk menempati posisi penyerang sayap. Pemain keturunan Madura itu telah berlaga sebanyak 20 kali, baik sebagai starter ataupun turun dari bangku cadangan. Dari jumlah laga tersebut, Bayu telah menyumbangkan sepasang gol dan memberi satu assist. Umpan kunci yang berbuah golnya itu diberikan kepada Alberto Gonçalves saat menaklukkan PSIS Semarang pada hari Jumat 28 Januari 2022. Bayu Gatra bisa menjadi ancaman tersendiri bagi Persipura Jayapura. Selain bisa memberi assist dan cetak gol, pemain bernomor punggung 7 itu juga sering merepotkan lini pertahanan lawan. Sebab Bayu Gatra memiliki kecepatan lihai dalam mengolah si kulit bundar, serta pergerakan tanpa bola yang bagus. Tak ayal, dia sangat sulit dijaga. Pemain berusia 30 tahun itu berjanji akan kembali mempersembahkan kemenangan bagi supporter Madura United dan warga Madura. Ditambah lagi, tim yang berjuluk Laskar Sapi Kerap ini baru bangkit dari keterpurukan. Sementara itu, Persipura Jayapura memiliki winger yang juga tidak kalah berbahaya. Ialah Yohanes Pahabol. Dia juga sudah berlaga 20 laga, serta bisa menyumbangkan 6 gol dan memberi 1 assist. Islami Yuda Pratama, Syahid Mujitahidi, KMAP Sport melaporkan.